Maka bermulalah pengembaraan aku bersama James di dalam dunia ni. Oh, lupa ada lagi seorang. Shira nama dia. Di dunia yang penuh berwarna-warni ini, tak terperi perasaan yang aku rasai bagai tumbuh bunga kembang pagi hari. Hidup ini bagaikan kacang dalam balangnya, tak terjangka, tak tahu mana paling sempurna. Lalu pilihlah semua. Kembara ini menuju destinasi yang merentas dunia di empat suasana. Jadi dirimu, tak perlukan acuan menjadi yang lain, kerana kita akan tempuhi dan kongsi bersama. Rahsia yang tersimpan di dunia ini akan dirungkai lagi. Siap sedia dengan senjata, ayunkan hingga ke titisan terakhir. Bulan sabit di angkasa yang indah, oh meriah suasana. Ayo mulakan langkah kita bersama ke sana, dengan iringan senyuman. Dan lihatlah balang yang penuh dengan kacang, oh kacang kegembiraan. Kali ini kami bermula di satu perkampungan, kampung yang terletak di tengah-tengah hutan. James yang jumpa tempat ni dulu, jadi aku ikut je lah. Dekat kampung ni ada Wood Temple, jadi kami pun explore lah. Temple macam biasalah, mesti ada trap kan. Kami clearkan semua trap tu, lepas tu kami loot chest. Memang terbaik, ini adalah diamond yang paling laju sekali aku pernah jumpa. Easy. James dah buat keputusan nak tinggal sini, aku ikut je lah. Shira pula dia nak tumpang dulu katanya. Malam tu kita orang lepak dekat lubang sementara James sambil lawan Enderman. Siap dapat Ender Pearl lagi. Woo! Keesokan harinya, aku pun mulalah explore. Nak tengok apa yang ada dalam dunia Minecraft ni. Tengah-tengah explore tu, jumpa pula chest bawah pokok. Aku tak tahu pula tu mimik. Sekali ambil kau, kena kejar dengan chest berhantu. Pedih oh. Eh bukan, ini mimik gila. Jangan tolong. Nasib baik James berjaya trapkan binatang tu dalam bot. Lepas tu aku boleh pula pergi lepaskan balik. Korbannya adalah Shira lah, siapa lagi. Tapi dia berjaya juga bunuh mimik tu. Tempat ni best juga. Aku jumpa beruang, bunuh untuk dapatkan leather. Lepas tu ada penguin dengan sugar cane. Aku ambil sugar cane tu buat-buat balik tanam. Explore punya explore, kita orang jumpa deep slate cave yang cukup-cukup besar. Adalah ore sikit dalam tu. Kita orang jumpa juga zombie spawner. Memang nasib baik betul lah. Mungkin aku boleh kembali untuk jadikan tempat ni sebagai kawasan mining aku. Masing-masing dah penat, jadi kita orang balik ke rumah dan simpan semua hasil pengembaraan setiap seorang. Aku gunakan leather yang aku baru dapat untuk craft backpack cap ayam. Okeylah, boleh tambah kapasiti sikit kan. Masa untuk memulakan kerja penanaman. Kali ni aku tanam sweet berries, sebab itu antara benda yang aku jumpa dulu. Wheat mesti wajib lah nak tanam, ini penting kot. Sugar cane yang aku dapat hari tu pun aku tanam. Lepas tu ada pula mimik sibuk nak mengorat Shira pula. Aku cuba defend. Sekali mati kena gigit, macam biasa. James settle kan, sebab dia memang hero pun kan. Mimik tu drop mata Jetsepticeye. Aku sambung explore sambil-sambil cari wheat seed untuk farm aku. Sekali terjumpa kawasan squat labu. Banyak gila labu eh. Aku buat balik lah, untuk apa? Tak guna pun, aku saja buat balik sebab banyak. Kembali ke base, tempat sweet berry aku dah mula meriah. Tapi pedih betul bila nak harvest tu, asyik terkena je duri dia. Aku siap mati lagi. Teruk betul boleh mati dengan berry kan. Dan Shira pun datang dengan ideanya. Dia cakap, masa Shira dekat dunia lain, Shira letak slab atas sweet berry, jadi tak kena duri. Macam tu lah kot cara dia cakap. Aku pun ikutlah cadangan dia dan yes, memang menjadi. Memang tak sakit dah kalau kita harvest berry tu. Sambil tu, Shira sempat gak dia memancing. Apa yang dipancingnya pun aku tak tahulah. Menggunakan gabungan sweet berry dan juga wheat, siaplah biskut sweet berry aku.
Aku akan makan benda ni sampailah aku jumpa makanan yang lagi bagus. Sedap kot biskut ni. Oh, bercakap pasal ikan syirah tadi, dia pergi tame kucing ni. Dahlah halang Chess. Aku sikit lagi je nak bunuh kucing ni. Nasib baik ada biskut Siberi ni tenangkan aku. Hey, farm aku pula dah mula membuahkan hasil dan nampak cantik. Aku harvest wheat, carrot, sugar cane dan juga sweet berry. Aku masih tak jumpa potato lagi. Kena cari ni. Lepas settlekan farm apa semua, aku gerak pergi mining. First time nak pergi mining ni. Sakit jugalah nak main dekat deep slate pakai hammer batu ni. Oleh sebab dunia ni tak ada cara yang lebih efektif nak mining awal-awal, aku redo je pakai hammer yang begitu perlahan ni. Tapi jumpalah juga gold, lapis dan yang paling penting, aku jumpa diamond. Cerita mining ni aku ringkaskan je sebab macam dunia lain juga, tak ada benda yang beza pun, sama je semua. Cuma yang ni dia macam seksa sikit. Aku nak tunjuk aku jumpa diamond je sebenarnya. Keesokan harinya, idea untuk menambah benda dekat farm aku tiba-tiba datang. Aku cuba nak bawa lembu ni balik ke base. Ingat tak tempat yang ada banyak labu tu? Aku kena tarik lembu-lembu ni dari sana sampailah ke base. Tak adalah jauh sangat, tapi jalan berbukit ni agak mencabarlah. Kesudahannya, aku berjaya juga bawa balik lembu tu ke base. Sekarang kita dah ada daging lembu untuk korban. Yay! Lepas tu sempat pula aku belajar buat meja dengan kerusi. Aku buat lepas tu letak je lah. Ada je aktiviti bukan-bukan aku buat kan. Beberapa hari lepas aku pergi mining, finally siap juga iron armor aku. Kau tengok lah ni. Bolehlah kuat sikit kan. Tak adalah mimik tu boleh bunuh aku lagi. Backpack aku pun dah jadi iron dah. Esoknya, masuk je ke dunia ni, ada chest dekat dalam rumah aku. Rupanya Syirah ni pergi jalan-jalan tak ajak. Lepas tu dia jumpa beberapa cincin. Aku ambil cincin dolphin, water walking dengan fire resistant. Itu je lah kot yang penting. Dolphin tu untuk berenang dan fire resistant tu aku boleh guna masa pergi nether nanti. Thanks Syirah. Alang-alang ada Syirah ni, aku pun jalan-jalan lah dengan dia. Syirah tunjuk perkampungan bawah tanah yang dia jumpa. Banyak juga villager kat sini eh. Dan finally aku jumpa juga potato yang aku cari. Dekat sini lah. Loot kat sini banyak makanan je, tak ada yang gempak pun. Tapi tempat ni akan function tak lama lagi. Korang tunggu. Dalam pada itu, sempat juga kita orang jumpa tempat amethyst. Aku dengan Syirah kutip apa yang patut sebelum kami balik semula ke base. Balik ke base, aku apa lagi kan? Tanam semua potato. By the way, korang tengok warna macam pudar kan? Sebab sekarang ni musim luruh. Dunia ni ada 4 musim. Sedar tak sedar dah musim luruh. Inilah dia farm aku. Ada gandum, tebu, potato, lembu. Sementara itu, Syirah dah mulakan kerja keras dia membuat rumah. Rumah bulan dia katanya. Adalah juga builder dalam siri aku akhirnya. Cantiklah juga kan? Hari ni aku dengan Syirah konon-kononnya nak pergi nether. Jadi aku suruhlah Syirah buat portal. Memang mengikut arahan betul. Portalnya dah siap. Tapi tak ada siapa pun masuk. Sebelum masuk, kenalah enchant dulu armor kan? So kita kena siapkan enchanting table punya tempat. Lepas tu, baru kita boleh masuk. Tapi masalahnya satulah. Bookshelf tak cukup lagi ni. Siap tempat enchant, level pula tak cukup. Kenalah buat SP grind. Ingat tak zombie spawner yang sebelum ni? Rupanya dalam dunia ni kita boleh angkat spawner. Kalaulah aku tahu memang lembu tu senang dah kerja. Aku lepas tahu tu apa lagi? Aku angkatlah spawner tu lepas tu bina XP grinder dekat base. Sekali Syirah boleh pula tayang rose gold armor dia. Rose gold ni adalah armor gold yang bersalut copper. Jadi dalam dunia ni gold tak adalah useless sangat kan? Tengah-tengah kena kacau tu, pembinaan pun dah nak siap. Aku angkat spawner. Berat gila. Letak dekat dalam building dan poof. Aku pun tak boleh keluar. Syirah memang bantu pun waktu tu. Tolong, tolong. Tama. Okey, boleh kata siaplah XP grinder ni. Jangan risau, kita akan ubah dari masa ke semasa. Tapi buat masa sekarang, aku penat. So ini je lah yang aku mampu buat. Dah ada level ni, senang sikit nak enchant kan. Aku dapat baik punya enchant untuk pickaxe aku. Harap-harap luck ni berterusan lah. Luck yang berterusan lah sangat. Sedar tak sedar dah masuk musim salji dah di dunia ni. Dan ada dekat setahun dah kami kat sini. Aku mengalirkan air mata apabila semua tanaman aku mati disebabkan air semua beku. Musim sejuk kan? Yang paling pedih sekali sugarcane akulah. Habis semua tercabut. Tak tahu nak sedih ke nak gelak. Boleh tahanlah juga kesan musim sejuk ni kan? Aku malas nak fikir pasal farm tu dulu. Jadi aku mulakan reroll villager untuk mending. Dahlah aku terhit villager tu tak guna betul. Nasib baiklah James ada teman aku. Akhirnya aku dapat apa yang aku nak. Mending. Dapat tadi.
Oh, mending. Oh my god. Oh, finally aku kena trade je kan. Satu kan. Lepas tu aku sempatlah ambil gambar 1-2 dengan James buat kenang-kenangan. Masa musim salji ni lah aku rajin nak jalan-jalan. Sekali jumpa gua penuh dengan campsite. Inilah yang dipanggil sarang mimik. Aku explore sarang tu memang best lah kan. Dalam chest tu ada diamond pickaxe. Gila lah. Dan nama sarang mimik. Aku lawan dengan mimik gold. Dia drop jabsetikai lagi. Lepas tu ada mimik jump scare aku. Mimik ni memang terbaik lah. Dia drop rantai untuk aku. Yes! Kembali ke base. Ha, kau tengok ni. Aku dah letak glass greenhouse untuk tanaman aku. Aku pun tak pasti menjadi ke tak. Glass ni patutnya melindungi tanaman aku. Harap-harap begitulah. Aku kena pecahkan sikit air supaya jadi air. Selagi air ni di bawah glass hijau ni, dia takkan beku. Macam biasa, Syirah perlukan perhatian. Aku pulau dia. Farm lagi penting kot sekarang ni. Oh, rantai yang aku dapat tu cantik gak lah. Ada bentuk love. I love you. Muah. Hari ni aku dengan Jim niasat gua spider yang aku jumpa dekat dengan base kami. Of course lah gua tu penuh dengan spider. Yang biasa pun ada, yang poison pun ada. Lu dalam tu biasa je. Ada portion-portion negatif. Tapi Jim excited dengan satu benda ni. Melon seed. Bane of Atropod. Bagus lah. Oh my god. Safwan. Dalam chest tu. We did it. Sebab melon tu boleh trade dengan villager untuk lebih emerald. Sebab tu lah. Spawner macam biasa. James kebas. Laju je lah makhluk ni. Kami gerak ke Nether lepas tu. Objektifnya adalah untuk mencari Nether Fortress. Apa lagi kan? Senanglah juga jumpa. James buat ladder untuk kami panjat. Loot kat sini yang paling terbaik adalah running shoes. Aku kasih James sebab dia banyak tolong aku dalam dunia ni. Dan benda yang paling best akan berlaku bila kami jumpa Blaze Spawner ni. Dekat spawner ni ada Blaze Guardian. Tapi haram seorang pun tak bawa bow. Jadi nak bunuh macam mana kan? James kebas Blaze Spawner macam biasa. Lepas tu bawa cover world. Tapi kau tengok je lah apa yang akan berlaku. Angkatlah je, angkatlah. Sekejap. Angkat. Dah. Aku tolong, aku gigil. Aku tolong kau. Aku defend. Okay. Dah. Boleh pula kita orang lupa Blaze boleh spawn dengan suka hati kat overworld. Nasib baiklah rumah kami tak terbakar. James pun letaklah spawner tu dalam air untuk menyelesaikan masalah sementara ni. Cerita kat Nether tak habis lagi. Aku dengan James cuba nak bunuh juga Blaze Guardian tu. Manalah kita orang tahu rupa-rupanya syaitan ni boleh meletup. Oi, maka arwahlah kami berdua. Oi. Begitulah kisah kami berdua di Nether. Nether, oh Nether. Keesokan harinya, aku sambung lagi dengan farm aku. Ganti tempat sugarcane dengan melon. Bila banyak melon, boleh trade untuk dapat emerald. Lepas tu boleh beli mending book. Mending untuk semua. Selesai tanam melon, aku dah siap-siap nak buat sistem penyimpanan yang lebih kemas. Letak chest sikit, sambung wayar sikit, sambung panel sikit. Bolehlah siap 10% tempatnya ya. Kita buat slow-slow. Pejam celik, mati respawn. Dan habis dah musim sejuk. Sudah masuk ke musim bunga, maka cairlah segala ais-ais seperti awak mencairkan hati saya. Pengembaraan kami masih jauh. Aku mining punyalah lama hanya mampu dapat 4 je ancient debris. Ini bermakna aku hanya ada 1 je netherite. Jadi aku gunakanlah netherite itu untuk upgrade aku punya diamond broadsword ke netherite broadsword. Okeylah tu buat masa sekarang. Tapi itulah stres. Satu je netherite. Aku kembali ke Nether untuk explore pula kali ni. Disebabkan di Nether ada satu di antara 4 boss penting dalam dunia ni, aku kena mencarinya. Aku rasa aku dah jumpa dah tempat dia. Aku akan kembali dengan geng-geng melawan boss ni. Kau tunggu. Sebelah dia macam ada tempat terbiar. Siap ada chest lagi. Dalam chest tu ada gastia. Terbaik. Susah juga nak cari gastia kan? Aku sambung explore lagi. Ada pula temple atas aku. Ingat tak temple dekat base? Itu temple kayu. Yang ni temple blackstone. Aku punyalah excited sampai terlupa pula ada trap chest kat situ. Maka terdengarlah bunyi TNT dan dengarkanlah. Di sepanjang malam aku berdoa. Sedih, item semua meletup dan hilang. Aku jumpa lagi Nether Fortress. Aku loot semua cincin yang ada. Kebanyakannya cincin yang sama je lah.
Tapi yang paling best kat sini, aku jumpa spawner Strider. Aku bunuh semua Strider yang spawn. Lepas tu aku ambil spawner bawa balik. Aku try letak kat tanah. Sama juga kes dia macam Blaze. Dia tetap spawn. Jadi ke dalam air lah juga jawabnya. Kita menuju ke pertengahan musim bunga. Rumah si bulan Shira sudah pun nampak siap. Kau tengok cantik gila. Lepas tu rumah aku dengan James ada extension dah sebelah kiri. Untuk storage system kan. Memang tak ada plan pun nak cantik kan. Dan malam tu juga rakan baru kita datang daripada atas langit, iaitu Hanif Kyo. Elok dia datang je terus Blood Moon. Jadi aku temanlah si Hanif ni lawan semua mob yang spawn. Buat ambil XP katanya. Meriah jugalah malam tu. Blood Moon pun dah nak hampir tamat. Kami berjaya survive sampai pagi. Dan Hanif melompat kegembiraan di atas farm aku. Awal-awal pagi dah ada wandering trader ni datang. Pantang setiap siri mesti ada je wandering trader ni. Aku belilah gacha bundle kat dia. Nak tengok kena scam ke tak. Aku dapat golden apple dengan chainmail boots. Okey lah tu, nasib baik tak kena scam. Aku sambung kerja aku hari ni dengan menyiapkan diamond armor. Diamond pun dah banyak, jadi dah boleh buat diamond armor kot. First enchant, okey lah. Second macam sedih sikit. Tengah-tengah tak bernasib baik tu, oh, blue moon pula keluar. Tengok je. Aku saja je kacau James masa ni. Kau tengok lah. Once in the blue moon. Itulah kata pepatah James. Wow. Oh, kenapa? James, once in the blue moon. Kenapa? James, one is a... By the way, tempat XP grinder dah siap upgrade. James pun tambah lagi satu spawner dalam tu. So, zombie lagi laju jatuh. Aku malam tu duduk dekat XP grinder je. Sebab nak encah lagi dua armor kan. Blue moon dah nak tamat. Cantik jugalah bulan biru ni. Bukan selalu. Disebabkan aku baik hati, aku pun tolong encah James punya rapier. Rapier ni taklah kuat mana, tapi laju dengan dia tembus armor. So pedih lah juga kan. James yang pilih, aku buat je. Masa yang ditunggu telah tiba. Kami akan ke DN. Shira tak dapat nak ikut sekali sebab dia kena ke bulan katanya. Aku last enchant unbreaking dekat armor aku. Dan dengan itu lengkaplah set diamond aku ni. Ini dia. Perjalanan kami dalam stronghold kejap je. Walaupun stronghold ni macam besar. Punyalah cantik entrance nak pergi DN dia. Macam stage model. James macam biasa. Ikan belacak punya spawner pun dia nak kebas. Sambil tu aku isi semua yang dia air. Dan kami dah bersedia. Korang dah bersedia ke? Nak ke island tu jauh lah juga. James terpaksa buat tangga. Lepas tu pakai ender pearl je lompat. Dunia ni punya fight macam senang sikit. Sebab tower dia rendah. Dan kristal dia tak adalah guard sangat. Jadi fight ni mudah je bagi kami berdua. Ender dragon berjaya dikalahkan. Ambil semua SP dia. Ambil. Oh, terang-terang eh tempat ni. James ambil dragon egg sebab aku tak nak pun, tak ada guna. Aku mainlah juga beberapa orang yang eksklusif kat DN untuk upgrade armor. Destinasi seterusnya, End City. DN memang dah berubah. Apa benda semua dah jadi api merah. Nasib baik kami ada Ring of Fire Resistant. Tahanlah panas-panas api ni. Sampai kapal ni pun boleh terhempas weh. Seperti yang dijangka, dalam kapal tu ada Lytra bersama-sama ingot-ingot lain. Kesian semua yang dah mati masa kapal ni tempas. Aku bagi James Lytra tu sebab aku tak minat pun Lytra. Kami sambung lagi perjalanan. Kali ni aku guna seruling buat panggil Ender Whale. Aku hentam je. Sekali James pergi naik benda tu, aku pun join sekali. Alangkah mangkuknya kami berdua. Of course lah kena ada chorus fruit dekat pancing nak kawal dia kan. Manalah aku tahu. Boleh. Aku ingat seruling tu kawal dia. Aku pun tiup lah seruling tu. James dah terjun dah. Lepas tu aku dah mula hanyut dah dekat DN. Cubalah juga pakai seruling. Memang useless. Dah aku turun. Buang masa menyikan paus. Exploration kat DN ni best jugalah. Sebab ada macam-macam warna. Kami singgah dekat satu pondok ni. Tak sangka ada kristal paling rare dekat dalam pondok ni. Pondok ni bukan pondok biasa. Ada amber gem. Satu lagi item rare. Memang berbaloi. Dan tiba-tiba dekat depan hutan tu, kami jumpa tempat yang paling penting dalam siri ni. Big boss yang pertama dari empat. Istana Obsidilith. Istana ni kosong je. Apa yang penting adalah apa yang ada ke atas dia. James dengan pantas terus buat scaffolding sampai ke atas. Sampai je ke atas, kami terus buat persiapan dengan letak blok keliling dan buat ala-ala base kecil. Boleh nyorok-nyorok kan kalau perlu. Bila kami berdua dah bersedia, aku letak Eye of Ender dekat slot tengah tu. Dan bermulalah perlawanan dengan boss tu.
Boss ni kelemahan dia adalah rune dekat keliling dia yang kita kena pecahkan. Masalahnya rune tu obsidian. Jadi sambil elak, sambil pecahkan. Api dan juga ais. Itulah elemen boss ni. Aku range, James melee. Teringat pula masa-masa kat dunia naga kan? Masa aku nak pecahkan rune, elok je boss tu empap aku. Yes, empap. Itu satu lagi kuasa dia. Aku pun matilah. Bila boss tu hilang je, itu tanda nak empap lah tu. Aku memang fokus nak hancurkan rune je. Sebab aku ada pickaxe yang lagi laju. James dah lah pakai iron armor. Nak tanda aku kena tank juga. Mati tu benda biasa. Bila dah dapat rentak, dah boleh makan dah boss ni. Tapi sebab aku gelabah sangat, boleh pula aku terdrop diamond pickaxe aku. Tak guna punya button Q. Hilang terus pickaxe weh, kena empap. Aku sedih sepanjang fight tu. Nasib baik ada James kasih kata-kata semangat. Setelah hampir 5 kali mati, akhirnya settle juga boss ni. Yes. Dah mati pun siap spawn tower obsidian kat menatang ni. Boleh tahan susah juga boss ni. Maka matilah satu daripada 4 big boss dunia ni. 3 lagi yang tinggal. Loot boss ni pula memang gempak. Pertama sekali kami dapat ring baru. Ring slow fall. Yes. Senang sikit nak jalan-jalan kat DN ni. Dan pickaxe diamond aku ibarat lahir semula. Elok pula dalam chest tu ada diamond pickaxe. Aku kembali senyum. Dah ada ring tu apa lagi, terjunlah. Pengembaraan kami di DN tamat buat masa sekarang. Keamanan di DN dah berjaya dikembalikan. And the whale pun dah bebas berenang. Beberapa hari kemudian, aku kembali dengan rutin biasa. Bercucuk tanam dan buat trading emerald. Alangkah terkejutnya aku bila aku kembali ke kampung bawah tanah yang aku jumpa masa dengan Shira tu. James dah ubah kampung tu 100%. Kampung tu dah jadi pusat perdagangan emerald James. Tengok semua villager ni beratur. Ini semua kerja James. Oh, kembali ke base. Aku dah buat satu bangunan ni. Memang ras untuk barang-barang di end. Hari ni aku nak tukar armor aku. Jadi aku masak ingot guna endstone smelter ni. Ingot tu satu hal. Lama nak masak. Nak belajar guna infusion table ni pun satu hal. Dekat 30 minit jugalah aku cuba nak faham. Kegagalan demi kegagalan, akhirnya aku dah sedia. Wahai chestplate, infuse lah. Wahai boot, infuse lah. Inilah dia armor baru aku, crystallite armor. Walaupun tak siap. Dengan terhasilnya armor itu dan keamanan di end, sudah masanya kami bertiga berehat. Walaupun Shira tak buat apa-apa, kami masih akan di sini, lebih kuat dari biasa. Kerana ada lagi baki-baki big boss yang perlu kami kalahkan. 3 lagi yang masih menanti. Di mana? Di dalam dunia Minecraft Extra. Kita kembali semula ke pengembaraan kita di dalam Minecraft Extra. Okey, kita mulakan dengan Hanif yang tengah menyiapkan menaranya yang takkan siap sampai habis video ni. Sementara itu, aku kembali ke DN sebab aku tak habis explore NCT lagi. Banyak gila shulker weh. Aku mula-mula kecewa sebab aku dapat shulker box kosong je. Aku ambil. Sampailah aku sampai satu bilik ni. Tempat ni memang annoying gila sebab ada spawner shulker rupanya. Bukan satu, bukan dua, tapi 8 weh. Aku cuba pecahkan mana yang patut. Bila aku dah mendarat, aku buka chest. Loot dia memang best gila. Ada ring legendary tambah nyawa. Ada ring of jambus juga. Lepas tu yang paling best adalah akhirnya aku jumpa ring mythic, iaitu ring of flight yang bolehkan aku terbang. Inilah yang dipanggil kuasa Salomon. Tak sia-sia menghadap beribu shulker kat dalam ni. Dalam tu juga ada diamond, gold ingot dengan beberapa tool diamond. Okey lah juga. Aku letak semua dalam shulker box dan balik. Inilah dia semua koleksi cincin aku. Banyak gila. Ini termasuk cincin yang James jumpa. Aku ada lebihan cincin yang akan aku bagi dekat Shira dengan James nanti. By the way, inilah keadaan aku sekarang. Pakai topi untuk naikkan fortune. Scarf untuk naikkan looting. Tali pinggang love buat tambah nyawa. Dan kaki tajam buat tahan knockback. Aku dah ready lah kot. Oh, lupa pula. Nak kena enchant armor baru aku kan? Okey lah enchantment ni. Ha, siap. Inilah aku bila pakai armor. Berkilat, merelip, bersinar. Korang nampak ender hammer ni? Aku buat semata-mata nak cari ancient debris. Cukuplah untuk buat netherite, upgrade bow aku. Aku juga guna netherite untuk upgrade shield aku jadi netherite shield.
walaupun nama dia Bug, dah siap full set. Yeay! Sudah tiba masanya untuk kita melawan Big Boss yang kedua. Aku ditemani oleh James. Shira masih lagi dalam perjalanan ke sini. Dengan Diamond Pickaxe, James mengaktifkan mata tu dan keluarlah Big Boss yang kedua, Nether Gauntlet. Mula-mula kami try lah juga tembak. Sekali tak ada efek. Rupa-rupanya mata di tapak tangan boss tu kelemahan dia. Maka bermulalah fight dengan boss ni. Serangan dia tak adalah laju sangat. Dia ada serangan Brofist, yang tu elak je lah. Tapi aku risau sebab serangan tu pecahkan blok dekat bawah. Jadi arena ni tak rata. Dengan boss yang suka terbang ni, kami ada sikit je masa nak serang mata dia. Pertengahan perlawanan, Brofist boss ni dah mula ada api. Nasib baik kami pakai Ring of Fire Resistant. Lepas tu boss tu boleh pula sangkut dekat atap arena. Aku dah confused lah mana boss tu. Inilah masalahnya boss yang terbang-terbang ni. Dia pula yang sangkut. Tak lama lepas tu boss tu turun. Pigman pun siap tolong kami kot. Oh, lagi satu, boss ni ada kuasa di mana dia akan mining blok bawah kau. Tahu-tahu je dah ada dah lubang. Stres aku. Sekali lagi boss ni terbang, lepas tu sangkut kat atap. Dia yang jadi geram tu bila nyawa dia reset balik. Lalu aku dengan James pun pandang satu sama lain dan kami mengaktifkan kuasa Sailor Moon. Dengan kuasa Sailor Moon, aka kuasa terbang, aku dengan James serang boss tu. Sampai keluar-luar arena lah kami lawan. Dan dengan serangan broadsword aku, Nether Gauntlet berjaya dikalahkan. Ambil. Oh, okay. Boss ni bila dia mati, dia siap spawnkan Ancient Debris. Baik, sungguh. Dua boss sudah settle. Kita ke lokasi seterusnya. Kembali ke pusat Emerald James, ada masalah berlaku. Satu daripada villager dia sakit pula. Tak tahu apa sebab. Yang lain semua okey je, tapi ada satu villager ni nyawa dia tinggal setengah. Villager ni penting sebab dia jual Fire Expert Enchantment untuk boss seterusnya. James pun apa lagi, dia sembuhkan villager tu guna potion. Sayang sungguh James ni dengan villager dia. Iklan dah habis, kita sambung pengembaraan kita semula. Kali ni, kami kena pergi di bawah tanah dengan mengikut bunga-bunga ni. Bunga ni akan menunjukkan kedudukan boss kita yang seterusnya. James dengan pantasnya terus YOLO je terjun. Aku pun follow je lah. Inilah dia, Big Boss kita yang ketiga, Void Blossom. Sebab tu lah James tak enchant Fire Aspect, sebab boss ni lemah api. Berbeza dengan sebelum ni, boss ni tak boleh terbang. Jadi kami tak perlu nak guna Sailor Moon punya power. Boss ni tak adalah susah sangat. Damage kami pun okey. Untuk serangan boss ni, dia ada keluarkan duri dari bawah tanah. Yang tu kena elak lah. Lepas tu dia spawn bunga keliling dia macam End Crystal. Kena pecahkan tu, kalau tidak sampai ke esok benda ni akan heal. Settle pecahkan, sambung serang. Lepas tu kena pecahkan lagi bunga ni. Kali ni dia tambah sikit. Tiba-tiba ada pagar pula jaga bunga tu. Tapi tak ada masalah, sebab pickaxe aku ada efficiency. Kami pecahkan semua bunga, lepas tu sambung serang. Kali ni bunga ni tembak poison bomb dengan asap pula. Dah nak mati ni memang macam-macam kuasa keluar. Aku tarik perhatian boss tu, sementara James settlekan pakai Fire Aspect Rapier dia. Pecahkan bunga buat kali terakhir dan boom, Void Blossom berjaya dikalahkan. Dah tiga boss. Tinggal lagi satu. Bawah tanah dah settle, kita ke lokasi seterusnya. Rehat sebentar melawan boss-boss besar, aku dengan James berjalan-jalan kejap mencari sisa-sisa tempat yang kami tak pernah explore lagi. Tempat pertama, Woodland Mansion. Mansion dalam dunia ni lain sikit. Entah apa eksperimen yang diorang buat kat sini, siap ada stone golem pegang crossbow. Macam biasa, mansion ni yang tak bestnya ada evoker. Yang ni banyak gila. Lepas satu-satu evoker yang aku bunuh, sampai aku ada 5 totem kot. Tapi tempat yang paling menarik dalam mansion ni adalah bawah tanah dia. Dan serentak dengan itu, Puteri Bulan kita sudah datang. Ini dia, Shira. Jauh betul perjalanan dia dari bulan kan? Okey, sambung cerita bawah tanah ni. Rupa-rupanya ada projek lain bawah ni. Adjudicator ni boleh pula nak summon menatang apa entah. Nasib baik kami datang tepat pada masanya. Tak sangka pula ada mini boss fight kat sini. Dengan keadaan sekarang, adjudicator ni bukan lawan kami. Mudah. Mudah. Shira kembali. Woodland Mansion selesai. Shira pun ajaklah kami jalan-jalan kejap. Mula-mula pergi dekat Ghost Town ni. Siang-siang pun ada hantu, kau tengok tu. Lepas tu pergi naik kapal Anun. Kat sini annoying sebab ada efek mining fatigue. Lepas tu banyak spawner. Memang combination yang paling terbaik. Loot dia kat bawah best jugalah. Ada block of diamond, emerald dengan trident.
aku tak boleh main. Jadi aku balik, buat susu botol dan minum. Siot punya mining fatigue. Next, Shira bawa kita orang ke rumah Happy ni. Macam tempat lain juga, dalam ni banyak spawner, spider pula tu. Sini pun ada cincin juga. Rasanya kat sini lah Shira dapat cincin masa mula-mula tu kot. Elok atas lighthouse tu pula ada pulau terapung. Kita orang pun masuklah pulau tu ikut bawah. Pulau ni objektif dia adalah kena pergi ke tahta raja. Raja langit kot. Dah sampai tahta tu, aku pun naklah main gold block kat situ. Sekali kena scam. Oh, hello. Disebabkan kami masuk ikut bawah, yang bahagian bawah tu semua kami dah loot. Tak adalah special sangat pun loot dia. Dengan itu, habis dah fill episod dengan Shira. Kita sambung lawan bos. Inilah towernya. Tower di mana big boss keempat berada. Macam tahu-tahu je tower ni. Siap ada air lagi. Apalagi kami pun panjatlah. Sampai ke atas, James mengisi semua blok dengan Soul Star dan bermulalah boss fight yang seterusnya. Versus Night Leash. Tiba-tiba suasana jadi malam weh. Okay, fight ni memang kena guna Sailor Moon. Tak boleh buat apa. Sebab Shaiton ni terbang je, tak pernah turun. Dia punya serangan cantik lah juga. Magic warna biru, macam bunga api. Aku range lah macam biasa. Adalah pula Phantom ni kacau time ni. Aku tak pasti boss ni spawn Phantom ke ataupun memang aku tak tidur. Dah ada James dengan Shira ni, kerja jadi senang. Boss tu sibuk serang aku, diorang berdua settlekan. Makin sikit nyawa boss ni, makin meriah serangannya. Yang mana aku boleh elak tu, aku elak lah. Dengan Phantomnya kacau lagi. Dan dekat habis fight tu baru aku perasan, memang boss ni yang spawn Phantom. Siot betul. Terbang punya terbang. Akhirnya dengan ayunan pedang Shira, Night Leash berjaya dikalahkan. Oh. Ini kalau tak ada kuasa Sailor Moon ni memang bertahun nak kalahkan boss ni. Nasib baik ada kuasa Sailor Moon. Kami dah kalahkan ke semua big boss. Obsidilith, Nether Gauntlet, Void Blossom dan Night Leash. Tapi keamanan di dunia ekstra masih belum dipulihkan. James melakukan kajian dan membaca buku-buku yang ada. Dan rupa-rupanya, kami perlu ke The End semula, di mana semuanya bermula. Menggunakan Dragon Egg, Obsidian dan Enrod, James memulakan ritual. Dengan tiba-tiba ada mata muncul. Ini Eye of Ender. Yup, lawan kami seterusnya. The Eye. The Eye ni nampaknya lemah dengan bow aku. Nampak macam senang je. Aku pun terus je menembak. Di pertengahan fight, The Eye ni berpecah jadi tiga. Nak tahu yang mana betul senang je. Yang macam terbelah tiga, itulah bos yang sebenar. James yang bagi tahu. Tinggal sikit je lagi nyawa bos tu, tiba-tiba dia menggunakan kuasa rahsia, di mana bos ni akan teleport random player ke mana-mana yang dia suka. Dan bos ni teleport aku sampai kena kick dari dunia ni. Apa punya ability lah. Aku pun masuk semula dan kali ni aku tak buang masa. Dengan panahan dari Netherite bow aku, matilah kau wahai DI. Right. Dang you man. Kami bunuh baki-baki klon bos ni. Tetapi DI bukan penamatnya. James mengajak aku dan Shira menuju ke bos yang sebenar-benarnya. Bos yang mengawal dunia ni. Dunia ni sepatutnya biasa je. Macam mana entah boleh jadi ekstra. Kami bertiga menuju ke The Void untuk melawan Void Shadow. Void Shadow adalah bos penamat dalam dunia ni. Siapa sangka ada Dimension Void ni kan? Banyak juga anak dia spawn. Mula-mula kami confused, tak tahu nak buat apa sebab Void Shadow tu asyik terbang je. Rupanya, kami kena pantulkan serangan anak-anak dia ke arah kristal untuk kurangkan HP bos ni. Susah jugalah sebab selalu kita pantul balik ke enemy. Tapi kali ni kita kena pantulkan op tu ke arah kristal. Dahlah banyak gila anak dia kejar. Aku memang fail bab ni. James dengan Shira yang jalankan tugas. Memang terbaik. Bila dah cukup kristal yang dipecahkan, bos ni akan turun. Sama macam Wither. Masa ni lah kita orang serang. Tapi disebabkan bos ni tank gila, tak sempat nak bunuh dia masa ni. Kenalah ulang lagi pecahkan kristal. Fight ni tak susah sebab kami boleh tahan damage dia. Tapi dia agak lama sebab nak pecahkan kristal tu. Sekali lagi Void Shadow turun. Kali ni kami berjaya bunuh bos ni. Akhirnya. Yes, yes. Yeah. Anak-anak dia pula penuh skrin aku. Dengan terkorbannya Void Shadow, tugas kami di sini dah selesai. Masa untuk pulang ke Overworld. Selamat tinggal The End. Kali ni James pasti keamanan di dunia ini dah kembali pulih sepenuhnya. Dengan kuasa DI dan Void, James akan menjadi pemilik Ender Dragon sekaligus menamatkan kegelapan dalam Overworld, Nether dan The End. Berapa hari kemudian, telur naga dah menetas. Shira pula dah ada pelampung flamingo apa entah. Kami bertiga dah seronok sebab semua dah kembali aman.
Tak lama lepas tu, naga pun dah makin besar. James pun bawa naga tu jalan-jalan. Cantiklah juga Ender Dragon ni. Dan saksikanlah kampung kami yang cantik ini. Boleh nampak rumah aku dengan James, rumah Shira dan rumah Hanif yang tak siap-siap sampai ke sudah. Tugas kami di sini sudah selesai. Masa untuk bergerak ke dunia lain. Terima kasih Minecraft Extra. Perjalanan ini menuju penamat yang pahit untuk kita telan. Biarpun kita tak kenal lama, persinggahan keringkan air matamu. Setiap pertemuan kan ada garis pemisah. Bertuahnya hati pertemuan ini, dunia seakan melihat saksi persembahan hari ini. Hiburkan diri sebelum tirai dilabu. Luahkan kotak suara, ceritakan semua. Saat langkah diatur, dunia pun berubah. Ayat berjela, ketemu nokta. Gerak tangan tulis nota, angkat cawan hirup sama. Coretan di hari ini akan disimpan dalam hati, tak pernah terlupa. Komedi yang telah tercipta, marilah menari bersama. Lupakan semua cala dunia. Nokta yang ditulis menanti sambungannya.